balas dendam bukan cuma terjadi pada manusia saja. Ternyata hewan juga memiliki sifat balas dendam. Di tahun 1997, seorang pemburu berkebangsaan Rusia, Vladimir Markov, pernah melukai seekor harimau Siberia. Di hari yang sama, tepat di malam hari, harimau tersebut melacak jejak Markov hingga ke kabin tempat Markov menginap. Namun malam itu Markov tak ada di dalam kabin. Yang mengejutkan, harimau tersebut menunggu kedatangan Markov. Ketika akhirnya sang pemburu sampai di kabin, harimau tersebut langsung membunuh dan memakannya. Jadi, jangan pernah berbuat jahat pada harimau. Apalagi jika pakai tangan kosong. Rawr, 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 rawr.